Pembangunan revitalisasi Pasar Banyuasri wawungan tos kalih da 0,3%. Manutin galah pekaryan nyane kaptiang rekanan sideng laksana yang pewangunan pinih becik. Ngantos tanggal 3 Maret war sekali tali kali dalse rekanan saking PT Tunas Jasa Nur Jagi Glis Muputang Wangunan sane mepengarga 106 dalse miliar rupiah puniki. Ngantos makin pewangunan Pasar Banyuasri sampun ngawit antuk masang tiang pancang ring makudang genah. Muatang langkungan 100 jadi pamikarya mangdeside gelis muputang pewangunan inucap. Paiketan saking rekanan kekan tenang ngantos makin durung memanggihin pialang ring pemargin ipun. Pungkuran yening pengrauh sasi sabah rekanan pacang ngemargiang kalisip. Tiosan punike nyangre hari raya Idul Fitri sanejagi rauh rekanan pacang ngawigunayang tenaga lokal. PLT Dinas PUPR Buleleng Adipta Eka Putran Latarang, revitalisasi pasar rakyat Banyuasri warsane makin kantun dahat muatang dana mekata 103 miliar rupiah. Ngenenin indik rencana rasionalisasi, paiketan ipun sampun meperkanti kesarengin tim anggaran pemerintah daerah. Di lapangan 20,3%, schedule-nya 17,2%, jadi ada plus ini, jadi plus 3,2%. Jadi kami apresiasi teman-teman di JJS yang bekerja maksimal, bahkan punya tabungan untuk antisipasi pada saat nanti Idul Fitri. Jadi baja sudah siap, juga bagian sudah siap. Jadi teman-teman di MK sudah punya strategi. Ringgalah punika taler Komisi 2 Dewan Buleleng nyelehin kuentenan wangunan puniki. Komisi 2 Jagi Uning Indik Pewangunan saha pabuat anggaran sane kabuatan ngantos pewangunan puniki puput sane kesaihang sareng pengrencana rasionalisasi anggaran saking Pemka Buleleng. Tapi ini tidak ada persoalan, itu kami mengapresiasi seluruh tim yang terlibat dalam pembangunan Pasar Banyuasri ini luar biasa dan memang harus itu yang dilakukan karena ini adalah salah satu ikon Buleleng nantinya dan ini adalah salah satu proyek prestisius di Kabupaten Buleleng. Memang benar Buleleng ini kayaknya ada kecenderungan akan terjadi rasionalisasi. Nah berkaitan dengan ini tadi juga kami sudah berbicara dengan BPK untuk segera menghitung MC1. Manakala ada kekurangan-kekurangan pekerjaan yang belum dihitung kemarin itu segera diselesaikan, dikelirkan. Dewan Buleleng Masti Kayang ring pemarginnya ini nenten ngarepin pialang. Wantah rencana rasionalisasi anggaran Kabupaten Buleleng, sani akhirnya ini pitung dasa miliar rupiah, sani side mausane ring pemargin pewangunan inucap. Komang Yuda, Bali TV.